kita dapat bersama-sama hadir dalam acara Nuzul Quran 1442 Hijriah. Peringatan Nuzul Quran ini dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah Kabupaten Karimun. Tentunya kita berharap acara yang kita laksanakan di bulan yang penuh keberkahan ini akan memberikan keberkahan pula bagi kita semua, bagi masyarakat kita, bagi negeri tercinta kita ini. Kedepan insya Allah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurur. Bapak Ibu hadirin, Al-Quranul Karim adalah kitabullah, kitab sucinya umat Islam, kitab pembeda antara yang hak dan yang batil, kitab yang menjadi solusi kehidupan bagi manusia, the way of life bagi manusia. Maka sesungguhnya Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita adalah merupakan rahmat yang luar biasa, merupakan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan yang spektrum ilmunya tidak terbatas luasnya, dan sampai kapan pun ilmu Al-Qur'an itu dikaji, diteliti, tidak pernah habis. Dan disiplin ilmu pengetahuan kontemporer yang ada saat ini dan ke depan, maka tentunya bagi kita semua membaca Al-Quran adalah merupakan perintah. Mendalami ilmu Al-Quran adalah ibadah, dan tentunya mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran adalah kewajiban bagi kita semua. Maka setiap peringatan Nuzul Quran seperti ini, saya mengajak kita semua, mari terus kita melakukan usaha-usaha menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Apapun profesi kita hari ini, sebagai masyarakat, sebagai pemimpin, kita semua punya kewajiban yang sama untuk menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika itu dapat kita lakukan bersama, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran itu yang nantinya akan diuraikan oleh Pak Kiai kita tentunya di hadapan kita semua. Mari kita jadikan pula peringatan Nuzul Quran ini sebagai momentum penting bagi kita untuk terus memperkuat rasa persaudaraan kita, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita, meningkatkan rasa kepedulian sesama kita. Karena hanya itu yang harus kita